Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait Cassiopeiae A yang merupakan sisa supernova yang terletak sekitar 11.000 tahun cahaya dari bumi. Cassiopeiae A ini telah ditangkap oleh teleskop baru kita, yaitu teleskop James Webb. Nah, pengen tahu kan apa itu Cassiopeiae A? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Cassiopeiae A adalah sisa supernova yang terletak sekitar 11.000 tahun cahaya dari bumi di konstelasi Cassiopeia. Ini menyangkut sekitar 10 tahun cahaya. Gambar baru ini menggunakan data dari Mid Infrared Instrument atau MIRI Web untuk mengungkapkan Cassiopeiae A dalam cahaya baru. Di bagian luar sisa, terutama di bagian atas dan kiri, terdapat tirai dari bahan yang tampak jingga dan merah akibat pancaran debu yang hangat. Ini menandai di mana material yang terlontar dari bintang yang meledak menabrak material di sekitar bintang. Di bagian dalam cangkang terluar ini terdapat filamen berbintik-bintik berwarna merah muda cerah bertatakan rumpun dan simpul. Ini mewakili materi dari bintang itu sendiri dan kemungkinan besar bersinar karena campuran berbagai elemen berat dan emisi debu. Material bintang juga dapat dilihat sebagai gumpalan yang lebih redup di dekat bagian dalam rongga. Lingkaran yang diwakili dengan warna hijau memanjang melintasi sisi kanan rongga tengah. Bentuk dan kerumitannya tidak terduga dan menantang untuk dipahami oleh para ilmuwan. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait apa itu Cassiopeiae A yang merupakan sisa supernova yang terletak sekitar 11.000 tahun cahaya dari bumi. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.